sekalipun hanya seberat debu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenapa iblis laknatullah diusir keluar dari syurga Allah? Secara umumnya, semua tahu kenapa iblis dihalau keluar dari syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya atas sebab takabur. Persoalan di sini, apa yang dimaksudkan dengan takabur? Takabur di sini bermaksud sombong yang teramat sangat. Insya-Allah pada video kali ini kita akan dengar sedikit perkongsian tentang takabur atau sombong. Mari kita dengar bersama-sama. Dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat takabur, iaitu kesombongan, sekalipun hanya seberat debu. Lalu ada seorang di antara sahabat Nabi yang bertanya, sesungguhnya ada seseorang yang mahu menjadikan pakaiannya itu baik dan selipannya baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan suka kepada keindahan. Takabur itu menolak yang benar dan menghina orang lain. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, kita dapat lihat bahawa sifat takabur atau sombong ini merupakan suatu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya, orang yang sombong atau takabur ini akan dimasukkan ke dalam api neraka walaupun sifat sombong itu hanya sedikit ada pada diri manusia tersebut. Baiklah, kenapa sombong itu tak boleh sama sekali ada pada diri manusia? Jawapannya adalah kerana sifat sombong itu hanya layak pada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Hanya Allah sahaja layak dengan sifat takabur ini. Barang siapa di kalangan manusia yang ada sifat takabur walaupun sedikit, sebenarnya manusia itu telah merebut sifat takabur atau sombong itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah punca kenapa Allah Subhanahu wa taala murka pada manusia yang ada sifat sombong atau takabur ini. Buat peringatan kita semua, jika kita ada memiliki sifat sombong ini, Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan kita dan akan menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka. Nauzubillah. Okey, jika kita lihat kisah iblis dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala dari syurga, kita dapat lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala menghalau iblis kerana sifat sombong dan takburnya. Puncanya adalah kerana iblis tak mahu ikut perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Bagi iblis, manusia tidak layak untuk bandingkan dengan iblis yang diciptakan dari api. Manakala Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari campuran tanah. Oleh kerana beza dari manusia, maka iblis secara langsung enggan sujud dan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah iblis mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari syurga. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, maka keluarlah engkau daripadanya, iaitu syurga atau langit. Maka engkau adalah orang yang dikutuk. Surah Al-Hijr. Jadi sifat takabur iblis inilah menjadi punca dia dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala dari syurga. Menurut pendapat sebahagian ulama, mengatakan bahawa iblis telah dihalau dari langit akibat kesombongannya itu. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa sifat sombong atau takabur ini boleh jadi penghalang bagi manusia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, sebagai manusia kita hendaklah sentiasa mendidik hati kita dari berasa hebat atau sombong dalam hati. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja dapat melihat isi kandungan hati manusia, sebab ada di kalangan manusia itu merasakan dia dah cukup baik di dunia dengan mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang lain juga melihat bahawa manusia itu terbaik dari segi amal ibadahnya. Namun apabila mati sahaja manusia itu, dia terkejut melihat segala amal ibadahnya telah hilang seperti debu yang berterbangan. Rupa-rupanya bila dilihatkan, segala amalan hatinya waktu di dunia dahulu adalah kerana takabur dan sombong. Segalanya bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah itu hanya kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Secara langsung menjadi satu kerugian bagi manusia tersebut. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan hadis ini melalui pengajaran dan isi kandungannya. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan kepada orang lain supaya orang lain juga mendapat manfaat daripada perkara yang sama. Bercakap dengan fakta, yang penting jangan auta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.